Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesa membagikan video melalui akun Instagramnya kala melakukan sidak ke lokasi Formula E di Ancol, Jakarta Utara. Namun kala sedang nge-vlog, kaki Giring Niji tiba-tiba terperosok dan masuk ke tanah yang masih lembek. Dalam video yang diunggahnya, Giring, mantan vokalis Niji tersebut bahkan sampai geleng-geleng kepala karena menemukan barisan kambing di lokasi Formula E. Ia awalnya memaparkan sedang melakukan sidak ke lokasi dengan proyek 2,3 triliun rupiah tersebut. Dalam video itu, Giring mengaku tak melihat satupun ada pekerja. Giring pun menyusuri tanah proyek tersebut. Di lokasi ini, Giring melihat adanya tumpukan akar bakau di beberapa titik. Ia mengatakan bahwa tempat yang ia pijaki dulunya adalah rawa-rawa yang dijadikan tempat pembuangan lumpur dari berbagai proyek Pemprov DKI Jakarta. Giring yang ditemani Ketua DPW PSI DKI Jakarta dan anggota DPRD DKI Jakarta itu terus mengkritik Formula E. Ia bahkan menyinggung proyek yang dikatakannya untuk nyapres. Ia pun berharap agar proyek ini tidak merugikan rakyat. Kala menyampaikan hal tersebut, tiba-tiba kaki vokalis band ini langsung terperosok dan masuk ke lumpur. Giring pun dipantau oleh rekannya agar kakinya keluar dari tanah tersebut. Sepatu yang dikenakan Giring lantas penuh dengan tanah berlumpur hingga sekira atas pergelangan kakinya. Ia pun kembali mengkritisi dan menyayangkan proyek Formula E yang sedianya harus dikejar pengerjaannya 5 bulan mendatang. Diketahui penyelenggaraan Formula E Jakarta 2022 akan digelar pada 4 Juni mendatang. Ajang balap mobil listrik ini akan menjadi salah satu rangkaian ulang tahun ke-494 kota DKI Jakarta. Kemudian Ancol resmi ditunjuk sebagai lokasi sirkuit penyelenggaraan Formula E Jakarta 2022. Proyek ambisius buat nyapres ini semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah. Duh, kaki gua masuk lagi. Aduh. Enggak, gua nyangkut, guys. Tolong dong. Gila nih. Tangannya lembek abis. Kayak begini bisa jadi sirkuit apa enggak nih? Aduh. Kayunya gua taruh sini ya. Oh iya, dipijakan. Tapi dia stuck di situ sih. Bisa. Memang harus bisa. Aduh. Wah, kacau. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!